Inilah foto berwarna Israel generasi pertama. Saudara, ini adalah koleksi foto zaman dulu milik Perpustakaan Nasional Israel. Sumber foto dari turis Austria yang datang ke Israel tahun 1900-an. Waktu itu Israel dijajah Ottoman. Hasil foto warna yang langka ini dicetak di Zurich, Swiss. Satu foto, kata pepatah, mewakili 1000 kata. Dari foto demi foto ini, kita bisa mengetahui kehidupan di Israel dahulu. Ada perempuan Palestina di Bethlehem, pria Arab di Yerusalem, pria Yahudi di Yerusalem, dan orang Yahudi di Tembok Ratapan. Kita bisa melihat situs-situs bersejarah Israel. Ini adalah makam Rahel, istri Yakub yang berada di Bethlehem. Gerbang singa di Yerusalem, lokasi Stefanus martir terbunuh. Sedangkan Sungai Yordan ini adalah tempat Yesus Kristus dibaptis. Dari setiap foto, kita bisa belajar sejarah tanah Israel. Salam damai dari Fakta Israel.